Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dapat serpihan gambarnya cuman satu garis dari atas ke bawah. Kita langsung aja menuju si tersangkanya, si yang rusaknya bagian kapasitor horizontal yang nilainya 394 atau 390 nano. Langsung angkat solderannya pakai alat penyedot timah ya. Kita angkat-angkat dulu tinolnya supaya lebih gampang. Dan biasanya kalau penyakitnya kayak gini, kerusakannya kayak gini, pasti ini bagian kapasitor 394 nano. Ini ya si tersangkanya udah ada kemung sedikit, dicek pakai apo enggak, udah tidak normal, udah mati. Langsung saya cari spare partnya ya, kebetulan masih ada stok pakai 394 nano juga. Ini pakai yang dari toko ya, bukan pakai orsini ya, dari belian dari toko seharga 5.000 rupiah. Dan mudah-mudahan cuman diganti ininya doang langsung normal, tidak ada kerusakan lainnya. Kita coba pasang dan kita akan coba solder ulang. Kita solder ulang. Dan kita akan solder juga bagian IC vertikal. Biasanya kalau udah lama ada sedikit-sedikit retakan solderannya, jadi harus disolder ulang. Aduh, ada suara toke nih, maklum di kampung, maaf ya. Kita juga solder bagian tegangan 8 volt sama 5 volt supaya lebih maknyos ya, lebih apa namanya, stabil tegangannya. Biasanya suka retak juga bagian itu. Setelah selesai penyolderan dan penggantian kapasitor, langsung kita pasang lagi ya soket-soketnya, kabel-kabelnya, dan mudah-mudahan pas nanti kita cek dihidupin normal. Dan sepertinya udah normal nih. Terima kasih ya yang udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.